Bismillahirrahmanirrahim. Was salatu wassalamu ala Rasulillah wa Ini adalah episode ke-18 dari serial Gharibu Qisharil Mufassal. Kita akan bahas kali ini kata hunafa yang ada di surat al bayyina ayat 5. Wa ma umiruu illa liya'budallaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus-salata wa yu'tuz-zakah wa dhalika dinul qayyimah. Dan hunafa di sini jelas di ayat dia ghairu munsharif. Ya. Sebab dia ghairu munsharif adalah karena satu ilah, yaitu apa? Yaitu at Ini alif tanis Mamdudah maksud saya. Alif tanis Mamdudah Sama seperti ulama ghairu munsharif juga. Ilahnya satu saja yaitu apa? Alif tanis Mamdudah Dan ini sudah cukup. Illatun wahidah takumu ini. Dalam pelajaran nahu begitu ya? Nah, hunafa jamak tunggalnya adalah hanif. Allah firmankan tentang Nabi Ibrahim surat al-imran ayat 67 Maka Nabi Ibrahim menyahudi. Setelah Nabi Ibrahim menyahuti, maka Nabi Ibrahim hanif Setelah Nabi Ibrahim menyahuti, maka Nabi Ibrahim menyahuti. Setelah Nabi Loh, kok, kenapa kok Nabi Ibrahim disebut condong? Ini condong. Da, condong kepada kebaikan, kepada tauhid, kepada petunjuk. Melenceng dari kesesatan, condong kepada cenderung kepada tauhid. Ya. Dan fiilnya adalah hanafa yahnifu. Ya. Fiil madhi dan fiil mudhari. Condong tadi. Orang yang gak, yang kakinya nggak ngadap depan, ini mungkin kelainan, mudah-mudahan Allah subhanahu taala berikan kita semua kebaikan dan pada akhirnya semua orang punya kelebihan punya kekurangan yang mulia di sisi Allah hanyalah yang paling bertakwa ya nah, salah satu disabilitasnya adalah kakinya salah satunya tidak lurus misalnya menghadap kiri malah Atau menghadap kanan enggak lurus ke depan itu dalam bahasa Arab namanya ahnaf juga kadang kakinya telapak kakinya bukan di bawah tapi justru ke atas miring ke atas jadi jalannya agak sulit Itu juga ahnaf demikian dan Nabi pernah dalam satu hadis menegur seorang sahabat kenapa sarungnya isbal menutupi kaki menutupi mata kaki padahal itu makruh kan kalau tidak sombong e, maka orang ini bilang ini ahnaf saya ahnaf tadi dan ada kata mirip hanaf kalau hanaf kan condong kepada kebaikan ya tapi ini condong kepada keburukan yaitu janaf Allah firmankan di surat an-nisa ayat 182 samman khosamimun janafan aw والله على النصاب